guys. So hari ni aku nak pergi Petolak ke Airport Pasar Melaka. Apa aktiviti aku buat kat sana? Jom. Okay guys, so sekarang ni aku dah sampai dekat Airport Pasar Resort. So sekarang waktu sekarang dah pukul 1. So apa-apa hal kita jumpa esok, okay? Stay tuned. Tomorrow. Selamat pagi. Hari yang kedua dekat Airport Pasar Resort Melaka. Kalau korang nak tahu apa aktiviti aku buat hari ni, kita jumpa kejap lagi, okay? Okay. So sekarang ni kita dalam perjalanan ke Jempol. Nak jumpa sahabat aku ni lah yang aku cakap awal tadi. So nak tahu apa seterusnya? Jom kita pergi. Okay, aku alhamdulillah dah sampai dekat Serting eh. Serting tengah Jempol, Negeri Jempol, Sembilan. Negeri Sembilan. Aku nak malukkan aku ni lah yang dah lama ni lah. Dia duduk Jempol ni pun dah bertahun-tahun lah. 10 tahun ada, 10 tahun ada. Dia masih datang ke Jempol, okay. Ziarah aku. Dan dia ni juga baru lepas melangsungkan perkahwinan. Serius tak? So, selamat mengenai baru eh. Okay, terima kasih dia. Kami juga di STH Photographer daripada syarikat Hanadi Enterprise. Kita juga ada menawarkan package fotografi, videografi, drone footage, okay. PA system dan juga untuk event organizer. Maklumat dekat sini eh, kat sini. Yes. Kat sini eh, tengok eh. Sebelum kita nak airi, yes, pertemuan kita pada hari ini, okay, ada apa-apa yang kau nak share tak? Okay dia. Satu benda aku nak sharing dengan kau. Okay. Kan? Perkara yang, antara perkara yang terpenting dalam hidup kita adalah silaturahim. Okay. Macam mana yang kau buat, kau jumpa aku pagi ni. Okay. Bukan satu benda yang sia-sia, bukan satu benda yang yang tak ada maksud dan bukannya bukan satu yang buang masa. Betul. Tapi bila mana kita menyambung silaturahim, kita betul, jumpa sahabat kita, Nabi SAW pernah beritahu, okay, barang siapa yang nak panjang umur dia, okay, hendaklah dia menyambung silaturahim. Betul. Salah satu yang usaha yang kau buat hari ni, kau jumpa aku daripada Johor Bahru, okay, kau datang ke sini semata-mata kau nak jumpa aku dan untuk kita bersilaturahim. Betul. Jadi aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana kau ziarah aku pada hari ini. Okay. Aku tak tahu lagi bila nak turun JB lagi. Betul. InsyaAllah kalau aku turun JB, aku akan ziarah kawan-kawan aku juga. InsyaAllah. Dan saudara mara aku kat sana. So, sama-samalah kita bina hubungan kita. Okay. Kita kekalkan silaturahim antara kita, brotherhood. Yeah. Aku nak tanya kau pula. Okay, apa dia? Okay, apa yang kau nak capai dalam hidup kau dalam misi Wawasan 2020 ni? Okay, sebenar Wawasan 2020 ni, sebelum kita cerita pasal kita terbang lah. Ada lagi isu kita terbang eh? Ada lagi ukurkan isu dia kawan Cina kita terbang eh? Secara peribadinya, okay, aku nak capai aku punya rekod diri aku ni untuk capai kejayaan yang lebih besar. Okay. Kedua, untuk tapau studio ni setaraf dengan channel-channel YouTube yang mantap lah. Berapa kau target kau untuk subscriber kau? 100,000 subscriber per tahun. Wow! Tuh. 100,000 guys. So benda ni perlukan bantuan kita semua. Betul. Viralkan tentang Tapau Studio. Assalamualaikum.